dulu nih buat tas, baru saya buat lain. Saya garis macam ini saja. Kemudian saya tabur dengan bun. Oke, jom kita buat. Saya suka guna ini sebab dia banyak air keluar kan. Kalau guna pipe saja kan hot tuh, dia tidak meresap sampai dalam. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita buat line. Kita buat line deh. Saya guna kayu ya, guys. Kita garis macam ini, jangan kecau. Lepas itu baru kita tabur benih. Sekarang kita tanam bayam. Sebelum kita tanam jam 5 lebih sudah, masih tinggi lagi matahari. Kamu tengok nih guys, bayam putih dia bilang, tapi bila tumbuh bayam tewan. Bayam putih ini maksud dia bayam hijau yang bulat daun tuh macam bayam merah. Tapi bila saya tanam semua bayam tewan, maka separuh ini saya tanam bayam tewan dan di sana itu bayam hijau, bayam putih. Tapi sama juga tewan dia punya isi. Kita tengok inilah dulu apa ini, sama ada tewan ataupun yang putih. Jom kita tanam di ujung sana lagi, kita lanjut. Guys, tidak nampak dia, saya tidak nampak dia limpas, tinggal dia punya tanda saja tuh, nah. Asap dia berlimpas mereka guys, ada huruf Y di sana. Oh, di sana baru jalan.
Dia tidak nampak, tidak nampak guys dah. Ada bulan di sana. Nampak ke guys bulan? Mana sudah itu? Tidak nampak. Bunyi dia wah, sekarang baru dengar. Ada awai di sana. Nah. Saya cari bibit jagung tadi. Popi, ba, jangan kacau. Woi, woi, woi. Ngacau nih anjing nih. Dia pergi gigit, nah tuh. Saya punya tripod, dia pergi gigit. Oke, sekarang kita tutup karung. Saya punya karung pun mau buruk sudah, karena hujan-hujan. Begitulah cara saya tutup karung dulu, tunggu 2 hari baru kita buka. Sebab dia sudah tumbuh, keluar dia punya cembah tuh baru kita buka. Sebab kalau kita tidak tutup, bila hujan dia akan lari semua, hanyut. Kalau tidak pun burung-burung pergi makan guys. Oke, nanti sudah tumbuh baru saya kasih tengok kamu lagi. Yang ini kita tanam kangkung guys. Kita tanam sikit-sikit saja sebab tidak habis potik kalau banyak. Tunggu saya buka garai baru saya tanam banyak guys. Saya buat yang berperingkat. Saya mau buka garai saya balik tapi belum lagi ada masa sekarang. Ada masa baru buka, masih sibuk lagi. Oke, saya sudah siap buat lain guys, sekarang saya mau tanam kangkung. Masih banyak lagi baki biji kangkung saya nih yang saya kasih masuk shot video 2 hari, tapi ini sedikit saja nih. Oke, kita tanam ini kangkung biji kangkung. Jom tanam. Kalau ini terang dia punya biji kan. Jangan kacau sana. Jangan kacau. Kok ngacau apa kamu? Jam 6 lebih sudah. Bawa bunyi sudah tanggil. Ngir kah? Mau ini nama titanggil ya. Ini dia bunyi. Macam inilah cara saya tanam. Bayam pun macam ini juga. Jadi dia punya keadaan kalau sudah tumbuh macam ini. Kalau kita membajak pun senang. Ada lain di sebelah dia tempat membajak macam ini. Ada laluan untuk simpan baja. Macam ini juga di sini. Jadi senang kita mau tuai nanti. Oke. Kangkung sudah hari ini 1 minggu sudah. 5 hari. Hari ini 5 hari sebab saya tanam 2 hari pun hari Jumat kah. Ya, hari Jumat sudah saya tanam. Jadi di sebelah sana
bayam. Ini bayam merah, masih pendek. Di ujung sana bayam tewan yang hijau-hijau sana. Saya tidak tanam banyak sebab sekarang terlampau panas, guys. Takut dia kering. Ini saya coba-coba tanam saja. Oke, guys, sekian dulu video saya. Jumpa di next video. Sambungan video ini nanti. Terima kasih karena menonton. Thank you, guys.